Nisa, tiba-tiba motor bisa berhenti sendiri. Padahal di sana lancar loh, stasioner. Ada apa ya? Tapi saya coba untuk jalan lagi. Alhamdulillah bisa. Saya tadi lihat ada ojek nganggur di sini. Ojek nganggur, tahu aja sejarah saya waktu itu. Ini mau kemana? Saya jalan-jalan, terus tadi agak capek lihat ojek ya sudah naik aja. Pantesan tadi motor bisa berhenti sendiri begitu sudah nyala, terus saya jalan-jalan kalau nggak saya kayak ngambet apa gitu ya tiba-tiba ternyata bidadari tadi belakang. Mana? Mana ya? Tapi sebelum kita jalan-jalan kita buka dulu dong. Oke. Ya. Pemirsa, ketemu lagi di Mister Tukul jalan-jalan seperti biasa ada teman Mbak Risa Saraswati. Ada apa dengan Risa Saraswati di Rio dan Tukul? Mister Tukul jalan-jalan pastinya sangat membuat pemirsa penasaran. Sekarang ada di Rio, kali ini kita akan menelusuri sejarah di Rio. Penasaran seperti apa ada di sekitar Rio, tapi saya akan jalan-jalan dulu dengan Mbak Risa Saraswati. Artinya ini sangat menarik sekali nih di depan saya ya, Mbak Risa udah langsung energinya udah kebaca karena udah ada getaran-getaran yang dirasakan oleh Mbak Risa. Ternyata di belakang ada candi Muara Takus, candi zaman kerajaan Sriwijaya yang paling tua di Indonesia. Tuh, yuk penasaran yuk kita lihat seperti apa yang ada di dalam candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi yang terletak di Provinsi Riau. Candi Muara Takus merupakan bukti penyebaran agama Buddha di Pulau Sumatera. Karena sampai sekarang candi ini masih digunakan oleh umat Buddha di seluruh dunia untuk beribadah di perayaan hari-hari besar agama Buddha seperti Waisak. Di kawasan kompleks Candi Muara Takus ini terdapat 3 bangunan candi yang ditemukan. Candi Tua, Candi Bungsu, Candi Mahligai Stupa, dan Candi Palangka. Serta 1 buah gundukan yang digunakan sebagai tempat kremasi. Candi Muara Takus merupakan candi tertua yang pernah ditemukan di Pulau Sumatera yang dipercaya sebagai peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Candi ini pun digunakan oleh Sriwijaya untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Buddha. Di area kompleks Candi Muara Takus terdapat Sungai Kampar. Tepat di pinggir Sungai Kampar tersebut terdapat sumur tua yang disebut sebagai sumber suci. Warga sekitar percaya air yang terdapat dalam sumur tersebut memiliki khasiat untuk menyembuhkan. Konon di zaman kerajaan Sriwijaya, air sumber suci digunakan sebagai tempat pemandian permaisuri, putri, serta bangsawan perempuan kerajaan. Dari cerita warga sekitar, pada saat bulan purnama dan waktu-waktu tertentu seringkali terlihat sosok wanita cantik di sekitar tempat tersebut. Luar biasa ya. Gimana? Udah kerasa kan maksudnya? Oh iya iya. Atmosfernya tuh udah beda. Pemirsa, ada udah terasa. Ih, bener apa yang dirasakan Mbak Risa? Gimana nih Mbak Risa? Apa yang dirasakan? Iya, ini walaupun terlihat ini sore hari, terus terang benderang, cuman
suasananya tuh beda gitu dengan kita berada di luar candi ini. Betul enggak rasanya? Kita kayak mesti ketemu sama ada yang bisa dibantu. Assalamualaikum. Benar banget. Kalau diomongin Bu Wasdar, ini benar candi paling tua ini, Bu. Iya, candi yang tertua di Indonesia. Ditemukan tahun berapa ini? 1860. Sejarah candi ini seperti apa, Bu Wasdar? Mungkin bisa diterangkan, bisa bermanfaat rekomendasi di seluruh dunia ini. Ya, candi Marakakus ini dari bahasa Cina. Oh. Takuse. Takuse. Tatu tua. Oh. Kutut candi. Itu besar. Oh. Candi tua yang besar. Oh. Candi tua yang besar yang terletak di muara sungai. Dan siapa aja yang datang sering datang ke sini? Ada orang dari apa? Dari luar negeri. Oh, ada juga ya. Dari Cina. Oh, dari Cina. Nah, sini, Mbak. Nah, ini apa benar tadi? Mungkin bisa terangkan nih, bantu nih, ada hubungannya. Terus simbol-simbolnya tahu dari mana kalau ini masih ada hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya? Itzing kan pernah belajar agama Buddha di Muratakus selama 6 bulan. Mm-hmm. Itzing ini dia mengetahui pusatnya Sriwijaya. Mm-hmm. Itu pengembara Cina. Oh, itu ada pengembara Cina. Jadi dia pernah belajar di Muratakus selama 6 bulan. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Oh. Biasanya ramainya itu hari-hari apa aja yang datang ke sini atau orang mana aja yang pernah ritual di sini? Hari Waisak. Oh, hari Waisak. Oh, berarti ini Buddha ini ya? Ya. Kemarin Waisak kemarin 1500 dari Tibet. Jadi Itzing itu menyebarkan agama Buddha sampai ke Tibet, Myanmar, Kamboja, Thailand. Itu Itzing. Dia diploma Buddha itu dia dapat di Muratakus. Macam universitas di Muratakus. Oh, katanya di sini masih ada 4 candi yang belum ditemukan. 3. Waktu Belanda menemukan itu ada 7 bangunan Formet Dirkut yang menemukan 1860. Itu ada 7 bangunan. Cuma waktu penelitian Indonesia 1880 temukan 4 bangunan. Nah, ayo kita jalan-jalan lagi mengelilingi sekitar Candi Muratakus ini. Ayo. Saya mau nanya, ini ada gundukan tanah dan itu ada kayak agak datar tuh untuk apa ini? Ini pembakaran mayat. Ini namanya jadi pelangka. Pelangka itu artinya pelangkaan, penyaksian. Mbak Nisa, begitu ada ini tempat pembakaran mayat tuh begitu terus untuk pelangka ini mungkin Mbak Risa bisa melihat dari anunya Mbak Risa ya. Nah, kalau saya sih melihatnya di candi ini tuh walaupun di situ ada tempat pembakaran mayat ataupun apa, tapi bener loh Mas, maksudnya kesini tuh bersih dan bukan kayaknya nggak sembarang orang kali ya yang dibakar di sini juga gitu ya. Mau kalau dari masa lalunya, saya sih kayak melihat orang-orang yang ini ya tadi agak ramai itu dan nggak ini Mas, maksudnya nggak menakutkan yeah. Dan malah welcome, bagaimanakan putih gitu. Kalau dari sisi apa ya spiritualnya gitu, kadang katanya orang-orang sering melihat sosok perempuan cantik gitu. Ya, kalau zaman dulunya sering. Ada. Ya. Macam perempuan putri lah kan. Ya. Baju putih, rambutnya panjang. Biasanya munculnya itu jam-jam berapa, hari-hari apa? Siap maghrib, malam 14, malam purnama. Oh. 14 menit. Jadi angka 14 itu angka keramat ya dalam Buddha. Oh, 14 angka keramat. Nah, oke, pemirsa, kita lihat-lihat lebih dekat lagi Candi Maligai. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah di depan Candi Maligai. Nah, mungkin bisa diterangkan Mas Yulkiwi dan Bu Wisnidar nih, apa nih? Maligai artinya mahkota lambang. Maligai itu artinya mahkota atau lambang. Terus ini katanya ada ritual-ritual sebelah mana? Kita lihat deh. Rasanya kok aku makin kesini makin getaran-getaran tuh mas. Ya orang juga kan maksudnya melakukan ritual dan menyimpan sesajen seperti itu enggak di sembarang tempat mas. Mungkin ini ada satu apa ya? Ada satu cerita di sini kenapa sampai orang-orang tuh menyimpan sesajen di sini?
terus ini tadi sana agak panas gak enak, terus aku di sini adem, terus di kepala saya tuh ada angin-angin gitu ya kan. Baru diomongin. Baru diomongin. Loh, apa ini artinya apa ini? Ya kan seperti saya tadi udah bilang, kita lagi dikelilingin juga mas gitu. Jadi kalau misalkan nanti Mas Tukul merasa yang panas, mungkin informasi yang Mas Tukul bicarakan atau dengar itu nggak benar gitu. Nah ini apa aja nih biasanya ritualnya? Diminta, meminta jodoh, minta jodoh. Jadi bisa menghubungkan yang penyakit. Oh, penyakit. Minta itu. Acara putus. Nah, Bu Nisa, kayaknya penasaran nih Mbak Risa, saya dan Bu Wisnida dan Mbak Anu Hongkong, Mbak Mas Luluri akan naik ke atas YouTube. Ya, silahkan. Menurut Mbak Risa, di setiap sapi ini memiliki apa nih, penjaga yang berbeda dari tadi yang sana terus yang ini lainnya. Saya sih ngelihatnya mas, ini semuanya kayak satu kesatuan sih kalau di sini. Jadi mungkin kalaupun ada yang berbeda lah, menjaga di luar gitu. Kalau yang di sini kayak masih berkeliling gitu dan menjaga candi yang sama gitu mas. Oh, satu wilayah ya, wilayah dia di dalam, dia di luar, yeah. Beda-beda menjaga ya. Yeah. Kalau Pak Ijul sendiri, maaf nih, pernah nggak melihat sosok-sosok selain itu? Apa? Bayangan putih. Di atas nih, dia udah duduk atau kok kakinya sampai bawah. Wish. So, kayak apa ya, semacam dia bilang sih ya saya menjaga katanya gitu di sini, dan kalaupun memperlihatkan sesuatu itu adalah untuk menunjukkan kalau kami tuh masih ada gitu, jadi tolong untuk dijaga dan ya mereka masih melakukan hal-hal yang positif di sini gitu. Dengar-dengar di sini ada apa namanya sumber air suci ya? Ya. Ya. Kalau berita di mana nih? Sana. Sumur. Di sungai. Penasaran? Ayo kita lihat. Kalau Candi Maratakus ini kerajaan Sriwijaya. Kalau menurut ceritanya diperkirakan abad ke-7. Dulu kan di sini macam universitas. Jadi biksu itu yang dari Tibet tuh dia ada penobatan di Maratakus ini. Kalau belum sampai ke Maratakus dia belum sah dia jadi biksu. Seperti candi seperti gajah, gajah putih menyembah. Itu munculnya setiap bulan purnama. Itu ada putrinya. Nah, putrinya itu cantik kata orang dulu kan. Rambutnya panjang. Ada seperti ayam, ada ayam putih. Ada burung malam, ada juga penunggu di sini. Kita pun pernah melihatnya, ada seorang dari Tibet. Dari itu waktu dia datang ke Maratakus, dia itu stroke. Dia acara ritual di atas candi. Waktu dia naik ke atas candi itu dia nggak bisa jalan, ditandu. Pas keluar dia siap diobatin tuh dia bisa jalan. Kalau menurut yang saya dengar tuh ceritanya cuma tempat mandinya aja. Tempat mandi apa? Putrinya dulu. Ada juga orang yang apa kan yang dibikin untuk obat, ada juga tuh untuk diminum. Ini adalah sumber suci yang konon tempat mandinya para putri Raja Sriwijaya. Marisa, sepertinya ada sosok laki-laki yang ada di sebelah sana. Saya pernah merasa kenal nih. Kayaknya sepertinya Mbah Bejo. Kita samperin aja yuk. Di sini Mbak. Kebetulan saya main di sini Mas. Kebetulan pengen ngerti apa sejarah dan apa keberadaan sumur tua ini. Ya Mas. Nah sejauh apa ini Mbak Bejo yang rasakan sebelum Mbak Risa dan saya datang? Yang jelas di sini powernya besar sekali Mas Dugo.
powernya besar sekali dan ini sedikit saya cerita sedikit ya Mas Dukul. Boleh, boleh. Mungkin ini dulu tempat pemandian untuk bidadari, bukan bidadari yang dari Kayangan, bukan. Ini bidadari dari Keprabon sini ya. Ya, kerajaan. Nanti Mas Dukul saya pengen akan naik ke sana, coba akan pengen itu? Bagaimana? Enggak apa-apa kalau Mas itu. Enggak apa-apa. Apa Mbak Sandy rasakan dengan sumur? Iya sih, saya kalau melihat kayak flashback ke belakangnya itu, emang kelihatannya banyak wanita-wanita cantik di sini. Iya, mungkin kalau putri kan nggak banyak, itu hanya beberapa yang dayang-dayang ikutnya juga cantik-cantik gitu. Dan benar-benar pilihan ya. Jadi seperti putri-putri gitu. Padahal mungkin ada satu yang nggak tahu sih. Mungkin Mbak Bejo bakal lihat di sana langsung atau gimana. Cuman saya merasanya sih ada satu yang paling apa ya, yang sayang banget sama tempat ini dan dia dipercaya untuk menjaga tempat ini. Saya nggak tahu siapa. Pertama kali Prabu Siwajara ada di sini, ada di daerah sini. Jadi di sini pusat dari kerajaan Palembang dulu. Itu pertama kali di sini. Dan saya tadi melihat, coba saya melihat dari atas itu di sana ada candi-candi, tapi cuman bukan candi satu aja Mas. Berasap. Jadi ini powernya lebih besar sekali. Mbak Risa, begitu saya ngobrol sama Mbak Bejo, Mbak Risa mundur ke bawah, bilang berasap terus di sini tuh merinding. Coba Mas loh. Ikut saya. Nah, pemirsa penasaran seperti apa dan apa nanti yang dilakukan Mbak Bejo? Silakan. Ini besar sekali powernya, jadi ini benar-benar tidak untuk sembarangan. Jadi di sini sempat pesat deteksi ini. Pemirsa, terjadi gesekan energi yang sangat kuat saat Mbah Bejo berusaha berkomunikasi dengan penghuni sumber suci hingga tangan Mbah Bejo mengeluarkan asap. Komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Bejo dan penghuni sumber suci sampai tangan Mbah Bejo mengeluarkan asap? Di sini ada sosok perempuan cantik yang sedang berada di sini. Cantik sekali. Dia membawa sebuah mahkota kecil. Rambutnya panjang. Itu yang disuruh ada di sini dari Prabu Sriwijaya. Kebetulan kalau orang Jawa bilang keremanan atau kesenangan dia memelihara itu, di sini ada kayak ayam putih semua, dan beliaunya ini juga memakai gaun putih. Terus air ini digunakan untuk mandi kaum perempuan. Banyak yang percaya kalau air ini memiliki daya penyembuh. Kalau menurut penglihatan Mbak Bejo dan Mbak Risa, apa ini? Ya kalau saya pribadi Mas, saya yakin dan percaya. Karena air itu unsur air ya. Unsur air itu dari Tuhan juga. Iya. Begitu. Mungkin karena di sini lingkungannya yang sangat sakral gitu. Orang mau datang ke sini udah tersugesti gitu dan percaya kalau air ini pasti punya sesuatu gitu. Nah, pemirsa, sekarang kita akan lanjutkan lagi menelusuri sekitar daerah Riau. Apa saja yang akan membuat penasaran pemirsa di Mister Tukul jalan-jalan di sekitarnya.
desa. Sekarang saya berada di Dusun Ubai, tempat kediamannya pahlawan Riau yang sangat fenomenal, yaitu Datuk Tabano ya. Pahlawan yang sangat luar biasa yang tidak bisa mati ya, sakti sekali. Nah, mungkin Mbak Risa juga bisa membaca situasi yang ada di sini gimana? Iya, saya sih semakin penasaran Mas, pengen tahu sebenarnya siapa beliau, apa apa yang pernah dilakukan beliau atau seperti apa sosoknya, karena emang powernya tuh emang seperti Mbah bilang tuh, Mbah Bejo bilang emang kuat dan kita masih berada di lingkungan positif. Jadi pengen tahu. Nah, penasaran? Langsung aja kita tanya-tanya kepada cucunya, istri dari pahlawan Riau, Datuk Tabano. Kesaktian apa yang beliau punyai? Eh, kita tahu. Monggo, Abah. Monggo. Datuk Tabano merupakan salah satu aktivis dan juga pahlawan Riau yang berasal dari daerah Kampar. Datuk Tabano memiliki nama kecil Gandulo yang beberapa kali mendapat ancaman dari serdadu Belanda. Namun beliau merupakan salah satu tokoh yang disegani sekaligus diincar oleh penjajah karena kesaktiannya yang kebal terhadap berbagai senjata tajam. Menurut cerita, Datuk Tabano meninggal karena tertusuk oleh pusakanya sendiri. Konon keberadaan benda pusaka Datuk Tabano kini terpencar ke berbagai negeri bahkan sampai ke Belanda. Kini makam Datuk Tabano yang terletak di desa Uwai menjadi salah satu tujuan utama wisata religi masyarakat Riau. Banyak warga sekitar yang sering melihat sosok Datuk Tabano muncul di area pemakamannya pada waktu-waktu tertentu. Boleh diceritakan sedikit ini tentang Datuk Tabano ini. Beliau sosok yang sangat fenomenal itu seperti apa dulunya? Jadi dia terakhir meninggal di rumah istrinya yang keempat ya. Belanda tuh masuk ke tempat Datuk Tabano tuh. Ada yang saudaranya nenek mamak tuh yang berkhianat dengan. Dulu orang tua-tua kita tikarnya di tikar yang terjadi daripada rotan, kemudian siram darah-darah kan, kan bisa jadi licin. Itulah penyebabnya Datuk tadi. Oh, Datuknya jatuh katanya ya. Kalau saya dengar terus ya. Ada keris di sini. Menurut energi yang saya terima ini Bu, ya mungkin Datuk ini apa? Punya beberapa pusaka dan pusaka itu sangat-sangat sakti dan sangat-sangat ampuh. Apa betul? Ya, memang benar. Mungkin ada yang dirasakan Mbak Risa dan Mbak Bejo apa di sekitar sini atau? Jadi memang ya. Kalau kita bercerita tentang seseorang yang sudah tiada atau menceritakan sosok-sosok yang seperti tadi Ibu ceritakan, iya. Biasanya mereka berkumpul. Di belakang kameramen ini ada penjaganya. Untuk tadi masuk tadi ada, sekarang ada di sebelah sana. Ya, ada penjaganya di sana. Ya, konon kabarnya dulu kan ada penyerangan Belanda ke desa Muara Uwai ini. Tapi dengan adanya panglima kami Datuk Tabano, dia berjuang gigih untuk melawan kolonial Belanda. Orang Datuk Tabano ini salah satu penghulu di persukuan Melayu di Bangkinang. Dia ini adalah panglima di dalam persukuan. Jadi dia ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk yang melawan Belanda. Beliau cuman menggunakan ya alat perang sederhana. Beliau kebal dengan senjata tajam seperti tombak dan segala macamnya itu. Begitu kesaktian kesuciannya, bahwa kabarnya, tapi saya tidak lihat sendiri nih. Begitu dia pindahkan kuburannya dari daerah Kampung Gadang itu ke daerah Murawi ini, karena kan lahirnya sini kan. Itu rupa-rupanya rambutnya itu masih utuh, badannya masih utuh yang kita terima seperti itu. Dan dia tuh meninggal bukan karena tembak. Dia tuh terbunuh karena senjata dia sendiri.
Jadi di sana tuh kan ada yang namanya tikarnya kan tikar dari rorotan. Jadi begitu yang namanya Belanda masuk naik itu dilibas dan mati. Nah, kemudian kan karena saking banyaknya darah yang sudah tersimba darah di situ, akhirnya dia terjatuh. Nah, ketika itulah namanya dia bisa didumpukan oleh pihak Belanda. Itu kalau umpamanya di apa namanya? Kadang-kadang ada orang melihat kata orang lewat di sini kan, ada semacam cahaya dari kuburan itu. Nah, kemudian kalau biasanya kalau petang Kamis malam Jumat seperti ini, itu ada yang namanya bau aroma yang wangi ya, yang keluar di daerah-daerah situ kan. Bisa. Ini tempat makam pahlawan Gandulo Datuk Tabano Panglimo Prang Pendekar Kampar ya. Mbak Lisa, apa yang dirasakan Mbak Lisa? Ya, karena kita kan memang dari tadi dari sana udah diikuti oleh beliau gitu, dan alangkah baiknya kalau kita datang ke sini, bagaimana kalau kita selain mencari tahu sosok beliau seperti apa, tapi kita juga ikut mendoakan di situ. Boleh. Ya. Oh, bagus. Ya. Karena dipersilahkan oleh beliau. Oke. Ya langsung aja ya, Mbah. Monggo Mbah. Kita sekalian berdoa. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di dalam dengan Mbah Bejo dan cucu keponakannya. Nah, monggo nih, silakan Mbah Bejo. Mungkin apa yang dirasakan? Yang jelas power di sini besar sekali, Mas. Biarpun kayak gini, ya, ini powernya besar sekali. Dan maaf, saya rasakan yang di sekitar sini nih ada aura putih yang masuk ke sini. Iya, Pak. Jadi ini benar-benar untuk sauri toladan untuk warga masyarakat dan juga mungkin Kabupaten Riau sini, Mas. Tapi monggo bisa terangkan gimana, Pak? Jadi yang ini kan adik beradik. Oh, kakak beradik. Nah, jadi yang waktu orang ini sama kekuatannya hebatnya. Oh, cuma iya. waktu melawan Belanda, ini orangnya. Oh, nah, jadi istilahnya ini didekatkan karena orang ini beramanah. Oh. Nah, kabarnya sosok Datuk Tabano ini juga sering terlihat di tempat ini. Iya. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut ke tempat yang lain, kita akan mungkin alangkah baiknya kita berdoa, Mbah Bejo. Betul. Untuk beliaunya. Betul. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga yang diizinkan kita datang ke sini. Betul. Mbah Bejo mungkin Nah, pemirsa, sebelum Mbah Bejo akan memvisualkan melalui kanvas lukisannya, saya dengan Mbak Lisa akan melihat dari kacamata Mbak Lisa. Saksikan terus Mr. Dukul jalan-jalan. Silakan. Nah, Mbak Risa, sambil nunggu Mbak Bejo, Risa sendiri gimana nih melihat aura dari makam Datuk Tabano nih? Secara nggak seperti orang ngelihat itu, emang apa ya, beliau sih selalu ada gitu dari tadi saat kita berbicara, terus gitu mendampingi gitu, dan sosoknya sangat apa ya, humble, bagus gitu ya, dan bagus gitu. Jadi kita ngelihatnya sangat gagah gitu. Yeah. Cuman kayak apa ya, singgasananya itu di situ secara umum itu terlihat, ya itu sayang sekali kurang terawat.
Saya ceritakan sedikit mungkin perjalanan beliaunya, Datuk ini ya. Ini sangat luar biasa dan saktinya bukan main. Yang jelas ini waktu beliaunya masih hidup. Dia masih hidup dan kebetulan beliaunya masih keadaan sholat waktu itu. Dan kebetulan ini dulunya mungkin dari beberapa dari lain daerah dipindahkan ke sini. Jasadnya mungkin masih utuh seperti ini. Dan yang satunya ini mungkin Belanda. Belanda kebetulan dia sendiri mau membunuh Datuk ini. Jadi ini sangat sakti sekali. Perlu dicontoh dan perlu diteladani. Yang pasti saya mau cari lagi Mas Tukul dan Mbak Risa di sana. Mungkin saya sudah ditinggal ya lama sekali. Jadi saat buru-buru saya pengen mencari Mas Tukul. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Masjid Jami Air Tiris. Dan konon ceritanya masjid ini pernah dibakar oleh Belanda tapi tidak bisa. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa, ya. Seru ya kayaknya. Luar Mas biasa. Itu, oh ya pasti. Kita cari tahu ke dalam gitu ada ya, apa? Seperti ya kelihatan kokohnya itu ya. Kokohnya masjid kelihatan. Taruh, taruh. Bapak Jo mana? Iya ya. Loh, tadi kan berarti bareng-bareng terus kita. Kita kan bertiga sama Mbak Bejo. Iya. Tapi sepertinya Mbak Bejo tadi sudah ini ya, Pak, memvisualkan melalui lukisan itu. Iya, iya. Nah, biarin aja lah, nanti kita akan ketemu. Nah, pemirsa penasaran, ingin tahu ada apa saja, cerita apa saja, kita cari narasumber untuk menceritakan sejarah Masjid Air Tiris di Riau ini. Masjid Jami Air Tiris merupakan salah satu masjid yang memiliki keunikan di Indonesia karena masih mempertahankan keaslian bangunannya. Bentuk masjid ini konon merupakan campuran arsitektur rumah lentik Melayu, Kampar, dan Cina. Masjid dengan bahan konstruksi utama kayu ini terdiri dari bangunan induk yang ukuran aslinya 30x40 meter, mihrab 7x5 meter, menara dengan tinggi bangunan 24 meter, serta dilengkapi dengan dua mimbar, satu buah telaga, dan tiga buah kulah air. Uniknya lagi, bangunan ini berdiri tidak menggunakan paku, namun dengan pasak kayu. Pada zaman penjajahan Belanda, tempat ini digunakan sebagai tempat untuk menyusun strategi dan juga tempat persembunyian. Konon pada masa itu Belanda mencoba membakar masjid ini namun tidak berhasil, karena api yang menyentuh bangunan ini menghilang perlahan-lahan secara misterius. Di masjid ini pun terdapat batu berbentuk kepala kerbau yang bisa berpindah-pindah tempat sendiri. Namun sampai sekarang belum ada yang mengetahui asal dari batu tersebut karena ada secara misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Mbak Risa. Tadi ceritakan nggak sejarah dari masjid ini kan unik gitu, nggak ada paku gitu di sini. Katanya dipesati baunya terus pada saat zaman Belanda sempat hampir dibakar tapi nggak bisa gitu. Betul. Masjid Jami ini sebetulnya kalau dulunya kan di sini nih 24 kenegrian. 24 kenegrian. Apa maksudnya? 24 kampung kalau di sininya. Jadi makanya tiang Masjid Jami ini kalau tiang yang di tengah ini terdiri dari 24 batang. Masing-masing mewakili setiap daerah. Betul. Saat dibangun zaman penjajahan Belanda, penjajahan masjid ini digunakan untuk apa selain ibadah ya? Selain ibadah, disinilah tempat berkumpulnya dari 24 kenegrian itu, Pak. Disinilah apa-apa yang direncanakan di negeri ini, disinilah tempat berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat. Pak Ali, ini ada yang menarik ya, yang pernah saya dengar dari masjid ini adalah
patung kepala kerbau. Ada, ya, ada. Itu ada ini, Mas Tukul tahu nggak? Ada mitos, katanya si patung kepala kerbau itu ada di sini dan selalu berpindah-pindah. Iya. Gitu. Jadi dulu ditaruh di bawah masjid. Umpamanya sorenya di sudut sebelah kanan, pagi udah pindah sudut sebelah kiri. Dengan sendirinya, dengan sendirinya masih tahu ada orang yang memindahkan, Pak. Itu kejadiannya kayak itu tiap malam atau tiap dia dipindah atau hari-hari tertentu, jam-jam tertentu? Boleh dikatakan hampir setiap hari. Awal pertama lokasi kepala kerbaunya ini di mana ditemukan? Sejarahnya. Sejarahnya ya. Ini ada dua versi sejarah ini. Pertama kita dengar dari orang tua gua dulu, pernah mengadakan dulu di sini acara syukuran kenegeran di sini, memotong kerbau sebanyak 7 ekor. Jadi tahu-tahu setelah dipotong hilang kepalanya satu. Nah, jadi masjid ini pun belum berdiri. Jadi setelah masjid ini berdiri, batu ini tahu-tahunya ada di bawah masjid. Ini hanya mungkin perkiraan saya gitu ya, Mas. Mungkin dulu sebelum masjid itu dibangun juga ini adalah tempat ini udah emang ada simbol gitu di tempat ini, di mana para tetua di sini memutuskan kenapa harus membangun masjid di sini gitu. Mungkin salah satunya itu adalah saya rasa ini simbol tanda di mana akhirnya mereka ini adalah tempat yang tepat gitu. Pak Ali, yep. Terima kasih atas penjelasannya. Kasih salam hormat buat keluarga, selamat. Sukses selalu. Ya. Gimana nih, Mbak Risa? Apa puas mau, banget saya. Mau nemuin Mbak Bejo sekarang apa besok? Capek, Mas. Gimana kalau kita nyari Mbak Bejo besok aja? Nah, tawaran susah ditolak. Ya, jadi kita bisa ketemu lebih lama lagi kan. Nah, pemirsa, saksikan terus Mr. Duko jalan-jalan di tempat yang berbeda, dengan suasana berbeda, suasana yang bikin pemirsa penasaran. Ambil sisi positif dari tontonan ini dan sisi negatifnya nggak usah diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di Mr. Duko jalan-jalan. Au!